kita lihat memang tidak offside, memang tidak offside. Pasca sekali. Aksi yang tidak respek dan kurang sportif terjadi pada laga tadi malam, di mana pemain timnas Irakel yang saat ini bermain di Liga Inggris untuk Birmingham City, Yudin Hobakuna, terlihat sengaja membanting pemain timnas Indonesia. Hal itu berbuah kartu kuning kedua untuknya, yang pada akhirnya dia mendapatkan kartu merah. Pada saat mendapatkan kartu merah, Yudin Ho terlihat memprotes secara wasit, lalu ia menendang bola ke arah supporter, yang menyebabkan dia dilempari botol air mineral oleh supporter timnas Indonesia. Karena kejadian itu, pihak Stadion Pakansari Bogor pun sampai memberi peringatan keras terhadap supporter agar berhenti melempari botol air bekas.